Halo teman-teman, alhamdulillah Maman Adija Channel hari ini panen melon teman-teman. Dan hari ini kita akan bagikan ke anak-anak ini teman-teman. Kita coba belah teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, ini melon kinasi S1 dari Tunas Agro teman-teman ya. Aku sayangnya pisoknya bekas ngiris pisang nih teman-teman. Nah bentuknya seperti ini teman-teman ya melonnya. Kalau bijinya mau kita buat bibit teman-teman. Ya teman-teman, untuk bijinya kita akan buat bibit teman-teman ya. Wah, banyak banget. Oke teman-teman, alhamdulillah ya kita panen melon dan hari ini kita akan berbagi ke anak-anak. Ya, yang pertama silakan maju. Jangan lupa. Baik. Teman-teman, hari ini kita cuma dokumentasi aja ya, video panen melon, panen tomat, dan juga panen cabai. Tapi kalau untuk cabainya kita tidak liput juga, kita hanya dokumentasikan video cabai ketika waktu merah saat ini. Oke sahabat tani, terima kasih yang terus menyaksikan Maman Adija Channel. Semoga Maman Adija Channel ini selalu menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Kalau teman-teman mau menyaksikan admin metik tomat juga nggak apa-apa ya sampai akhir, tapi ini hanya dokumentasi petikan tomat aja. Dan kita akan pilih nantinya tomat-tomat yang terinfeksi oleh Phytophthora. Kita akan masukkan ke dalam plastik dan kita akan buang. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.